Pergi bolos aja yuk, kan hari ini belum belajar. Mau bolos kemana? Kemana aja lah, terserah. Bosen gue di sekolah terus, gebet banget anjir. Dari tadi gak ada kerjaan. Oke, gue tahu kita harus kemana. Kemana tuh? Ada deh. Udah, kalian ikut aja, nanti bisa tahu sendiri kok. Mobil lu di mana, Ming? Di tempat biasa. Oke, yuk cowok sekarang. Yuk, jelaskan, Besti. Cepet guys, nanti ketahuan. Gak jelas. Niana gak ada capek-capeknya apa? Kantin aja yuk, kelas kan dimulai masih lama. Aldi udah buka lokernya belum ya? Kayaknya udah deh. Yes, gue yakin Aldi pasti suka sama makanannya. Woi, bumbu dapur, ngapain lu pagi-pagi udah kesem-sem kayak gitu? Sambet lu. Gue tuh lagi seneng banget. Tadi gue habis ngasih Aldi makanan. Gue yakin Aldi pasti suka. Aduh, heran dah gue sama nih anak. Bucin banget sama Aldi. Ya gak apa-apa dong, bagus malahan kalau dia ada usaha buat dapetin hatinya Aldi. Lakukan terus, kalau bisa perlahan lo rebut Aldi dari Karin. Jangan sampai nyerah. Kenapa harus direbut? Kan mereka memang gak pacaran. Aduh Reiko, lo gak nyadar apa? Kalau mereka itu lagi dekat, mereka tuh sama-sama suka. Tunggu hari aja, palingan bentar lagi jadian. Enggak, gue gak bakal biarin mereka sampai jadian. Ya makanya gue bilang tadi, lu usaha terus pepet si Aldi. Gak kalian suruh pun gue bisa lakuin sendiri. Pokoknya gue gak bakal biarin kalau mereka sampai jadian. Bagus, gue suka gaya lo. Dit, nih makanan, ambil aja untuk lo. Widih, kesambet apaan lo? Ngasih gua makanan. Tahu aja gua lagi lapar. Mana? Azik, itu makanan dari Reiko. Males gua. Kebetulan juga gua belum lapar. Jadi ya udah deh, gua kasih buat lo aja. Kan lo selalu lapar setiap saat. Tahu aja lo kalau gue selalu lapar. Beruntung kan lo punya teman kayak gue. Yain aja biar cepet kelar. Guys, apa kita bolosnya nggak kejauhan ya? Ini jauh banget loh dari sekolah. Masa kita bolos sampai ke pusat kota? Ya bagus dong. Makin jauh dari sekolah ya makin aman. Gimana sih loh? Kalau deket ntar ketahuan lagi. Ya Allah, semoga di sekolah hari ini nggak belajar. Amin. Maklumlah, biasa anak teladan. Jadi mau bolos aja takut-takut. Tenang, gak bakal belajar kok. Lagian mapel baru aja belum dibagiin. Gimana mau belajar? Kalau hari ini udah belajar, kita gak mungkin berani bolos kesini. Bener tuh, santai aja. Jangan panik gitu dong.
Halo Ayang. Kalian lagi di mana? Kok kayak rame banget di sana? Kita lagi bolos di pusat kota, sambil jajan juga. Mereka lagi di mana? Mereka lagi bolos di pusat kota. Buset, jauh amat mereka bolos sampai ke pusat kota sana. Mending sekarang kalian kesini aja. Maksudnya kampus kalian? Iya. Tapi kan dosen banyak yang gak masuk hari ini, jadi gak ada mata kuliah. Oke, tungguin ya, kita OTW sekarang. Yaudah, gue tutup dulu ya teleponnya. Hati-hati. Guys, cowok-cowok ngajak kita main ke kampus mereka. Mereka lagi gak ada kelas. Yuk, yuk gas. Gimana? Mereka mau kan kesini? Udah OTW mereka. Kelasnya dimulai masih lama gak ya? Lumayan, kan mulai jam 10. Mel, avatar biru tuh. Eh, Vi, kemarin waktu di tempat liburan, ada yang habis kena hajar loh di depan toilet. Masa 3 lawan 1 aja masih kalah? Yang gue lihat sih, yang nantang cuma bacot doang. Bacot mulut, terus tenaganya gak ada. Mau maluin gak sih? Ih, kalau gue sih malu ya. Udah nantangin, sok-sokan mau ngelabrak lagi. Eh, taunya mereka yang kalah. Ih, malu-maluin deh. Heh, dua jeruk purut. Maksud kalian apa? Kalian ngomongin kita? Kamu nanya? Gak usah bercanda ya, gue gak suka. Kalian barusan nyindir kita kan? Dengar ya, kita tuh gak ada urusan sama kalian. Ih, serem deh kalau avatar biru lagi marah kayak gini. Kalian gak usah nyari gara-gara ya sama kita. Dia tuh gak ada urusan sama kalian. Yang bilang ada urusan sama kalian siapa? Kita kan cuma bicara berdua. Kalian aja yang nyamperin kita. Kenapa? Kesindir ya? Bagus deh kalau kesindir. Berarti tepat sasaran. Rudak banget lo ya? Enggak kok, biasa aja. Santai dong, serius aman. Mending kalian pergi deh dari sini. Merusak mood aja atau enggak? Ya udah deh, ayo Vi, mending kita pergi aja dari sini. Soalnya badan gua gatal-gatal kalau di sini, banyak kumannya. Iya, sama nih, badan gua juga gatal-gatal. Yaudah yuk. Kurang ajar banget mereka. Awas aja nanti. Mereka ini kayaknya sengaja deh mau nyari masalah sama kita. Ini enggak bisa didiemin. Hai. Lo siapa? Kenalin, nama gue Agnes. Anak fakultas ekonomi juga. Tunggu. Kok gue kayak gak asing ya lihat wajah lo? Kalau gak salah, lo cewek yang ribut sama Tari kemarin kan waktu di tempat study tour? Oh, jadi namanya Tari. Menarik juga nih cewek. Ada perlu apa lo kesini? Gue cuma mau temenan sama kalian. Soalnya gue lihat-lihat musuh kita adalah geng yang sama. Bener kan? Wow, gede banget cuy. Jadi ini kampus baru mereka. Ternyata lebih gede dari yang kemarin. Tapi guys, kalau kita sampai ketahuan sama dosen mereka gimana? Ya enggak lah, kita kan udah ganti pakaian. Gak mungkin juga kan kalau dosen mereka tahu sama semua wajah. Mel, itu kan teman-teman ceweknya Brian dan Reynaldi. Bener gak sih? Iya, itu benar mereka. Samperin aja yuk. Cowok-cowok di mana sih? Minimal tunggu di depan, kek. Tunggu aja. Gua udah ngasih tahu mereka kok kalau kita udah sampai sini. Dia kan cewek yang suka deketin Kak Brian. Tenang, kita enggak bakal ngasih tahu siapa-siapa kok kalau kalian bukan mahasiswa di sini. Santai aja mah kalau sama kita. By the way, kalian ngapain di sini? Kita mau nyamperin cowok-cowok. Kalian ada yang tahu enggak mereka di mana? Itu mereka. Hai Brian. Gak usah centil ya, Kak Brian itu udah punya cewek. Iya iya, maafin gue cuma refleks kok. Apa iya? Hey. Berisik, gak usah seganteng ya. Kalian udah pada makan belum? Ya belum lah, tadi kita langsung OTW ke sini, mana sempat mau makan. Ya udah kalau gitu, mending sekarang kita makan ke kantin. Yuklah.
Gua suka banget deh sama circle mereka. Kompak banget gak sih? Satu bolos semua ikut bolos. Gak kebayang lagi deh gimana kompaknya mereka waktu zaman masih satu sekolah kemarin. Gak sabar lagi deh mau masuk kampus ini. Kan gak lama lagi, palingan setengah tahun lah. Nanti masuk sini mau ambil fakultas apa? Rencananya sih nanti kita mau ambil fakultas bisnis gitu, ada kan? Sini mau nyamperin Ray, memang nggak ada harga diri ya lo. Tahan guys, tahan emosi lo. Aw, kok lo malah makan di sini sih bareng si Karin? Kan tadi gue udah ngasih lo makanan. Terserah gue lo mau makan di mana. Terus gue nggak ada ya nyuruh lo ngasih makanan ke gue. Itu sih lo, lo nggak menghargai pemberian gue apa? Jahat banget sih. Kalian apaan sih? Merusak suasana aja tau nggak? Lu juga sih, ngapain lu ngatain Jessica nggak tahu diri? Kenapa? Nggak suka? Memang kenyataannya kayak gitu kan? Woi, jaga ya cowok lo. Tahan Jess, kita nggak boleh sampai kepancing emosi. Ingat, ini bukan tempat kita. Gua yang nyuruh mereka kesini, puas lo? What? Jadi lu sengaja nyuruh mereka kesini? Udahlah, mending kita pergi aja dari sini. Benar kata Karin, ini bukan tempat kita. Daripada masalahnya tambah panjang, mending kita cabut sekarang. Lo tunggu gua lulus. Kalau nanti gua udah masuk ke kampus ini, jangan harap lo tenang. Hati-hati lo. Fine, gua tungguin. Lo pikir gua takut, ha? Ray, tunggu. Ray, kok lo malah ninggalin gue sih? Mau apa lagi sih lo? Nggak puas lo ngancurin semuanya? Gua capek digangguin lo terus. Ih, kalau gitu sih Ray sama gue minta maaf. Tadi gue cuma kebawa emosi aja. Lagian ngapain sih lo bareng mereka terus? Hah? Udah cukup ya hari ini? Lu gak capek apa gangguin kita terus? Udah tahu orang gak suka, jangan dipaksa. Udahlah bro, ngapain emosi di sini? Ini kita balik ke kelas aja. Lah, kok pergi sih? Ray, tungguin dong! Gue belum selesai ngomong loh! Hey. Ih, jahat banget sih! Kayaknya modis banget. Mereka mahasiswa baru kan? Oh my god, keren banget deh mereka. Fix ini, mereka pasti jadi idola baru di kampus. Kayaknya semuanya sultan deh. Mana cantik-cantik lagi. Pengen deh masuk sirkel mereka. Bisa-bisanya mereka jadi pusat perhatian satu kampus. Ya mau gimana lagi, kita kemarin kan juga kayak gitu. Mereka sirkelnya Jessica. Heh banget mereka. Apaan sih caper banget? Sok keren tau nggak? Kenapa sih orang-orang pada muji mereka? Padahal masih kalah jauh sama kita. Iu. Modal cantik dan keren doang mah nggak bakal bikin gua insecure kali. Mika cantik banget. Hah, nggak kerasa udah selama ini gua berusaha untuk dapetin kembali hatinya Adit. Gas, lu ngapain dari tadi diam terus sambil ngeliatin mereka? Jangan bilang kalau lu insecure sama mereka. Iu, nggak banget deh. Apa gua nyerah aja ya buat perjuangin Adit? Kayaknya bakal sia-sia deh. Lo jangan lemah dong Grace jadi cewek. Heran gua, gimana mau saingin mereka kalau gitu aja lo udah nyerah. Semangat dikit lah. Pokoknya lo jangan sampai nyerah. Lo itu cuma kalah gaya aja sama Mika. Apa sih bagusnya Mika? Tomboy, galak, nyeremin lagi. Ya masih mending lu lah yang kalem dan lembut. Prinsipnya gini aja, kalau kita gak bisa dapetin hati cowok-cowoknya, kita harus bisa hancurin penghalangnya. Tapi gimana caranya biar kita bisa nyaingin mereka? Lihat aja sekarang, mereka baru masuk aja udah jadi pusat perhatian satu kampus. Ya lo juga jangan nunjukin banget insecure-nya. Pede aja kali, kita juga gak kalah keren kok dari mereka. Nih guys, orang-orangnya. Nama geng mereka itu adalah geng Avatar Biru. Kalian kipu kenapa bisa Avatar Biru? Ya karena rambut ketuanya warna biru. Mereka ini adalah geng paling rese di kampus kita. Apalagi, nih ketuanya. Ih, pokoknya geng mereka tuh pick me semua.
Kalau kalian ketemu sama mereka, mending langsung jauh-jauh deh. Ntar kalian bisa jadi korban mereka. Woi! Anjrot, kita ketahuan, Vi. Cepet-cepet kabur. Mereka ngapain sih foto kita? Udah, biarin aja lah. Mereka berdua itu gak ada urusannya sama kita. Cewek itu pacarnya Rinaldi. Kayaknya iya deh. Lihat aja tuh, mereka deket banget. Cocok banget sih menurut gua kalau mereka beneran pacaran. Hai Tar. Hai Kak. Gimana hari pertama kuliahnya? Seru nggak? Seru banget dong Kak. Kok kalian kesini sih? Lihat tuh, orang-orang pada ngeliatin kita terus. Bisa nggak biasa aja lihatinnya? Widih, keren banget lu Kak. Woi, mau kuliah apa mau konser? Amat sih. Dia kurang ajar banget sih. Baru masuk kuliah aja udah berani banget mempermalukan kita. Aduh, mulai lagi nih. Pasti bakal ribut. Cabut aja yuk. Hei, masuk lu up. Dikacangin gak tau. Gak sopan banget sih. Kenapa malah jadi kayak gini sih? Ayo cabut guys. Bikin mau aja. Ini sebenarnya dosennya ada gak sih? Sabar, palingan bentar lagi dosennya datang kok. Bro, 4 cewek di depan mantep tuh. Oh, kalau mereka gua udah tahu. Kan tadi sempat heboh di depan pas mereka baru datang. Nan, gimana nih? Kayaknya mereka cocok deh buat dijadiin target kita selanjutnya. Target gua cewek yang rambut hitam. Gua bakal deketin dia. Wih, buset lu, udah milih aja. Mana yang cantik lagi? Gak mau kalah lu. Tapi semuanya cantik sih. Cuma kayaknya gua tertarik sama yang rambut pendek. Gua malah tertarik sama yang rambut coklat. Manis juga senyumannya. Oke, berarti target kita sekarang adalah mereka bertiga. Guys, gua ada kabar gembira nih. Kabar gembira apaan? Kepo nih, cepat kasih tahu kita. Itu loh, kegiatan ekstrakurikuler kampus kita. Ada dance-nya juga. Hah? Seriusan lo? Serius? Yeay, akhirnya bisa dance lagi. Menarik juga. Ayolah guys, yang kompak dong. Gimana mau ikut kalau kita aja nggak kompak kayak gini? Iya, iya. Ih, makin kesini makin enak gua sama mereka. Kenapa sih mereka harus kuliah di sini juga? Percuma lo marah-marah di sini, nggak ada gunanya. Mending sekarang kita cari ide biar bisa ngasih pelajaran ke mereka. Tapi idenya apa? Ya bantu mikir dong. Masa cuma gua doang yang mikir? Kalian gimana sih? Pikir gimana caranya biar kita bisa bikin mereka kena mental. Kayaknya gue punya ide. Cowok-cowok mana sih? Kok gak kelihatan dari tadi? Mungkin mereka lagi ada kelas. Gua mau ke kantin nih, mau beli minum. Ada yang mau nitip nggak? Nggak dulu deh, gua lagi nggak haus. Ya udah. Nan, target lu tuh, cepat lakukan aksi lo. Rin. Kak Aldi, kenapa kak? Temenin gua beli minum yuk, bentar doang kok. Ya, telat lu kak. Padahal barusan Jessica juga ke kantin beli minum. By the way kok, Kak Aldi sendirian. Cowok-cowok yang lain mana? Mereka masih ngerjain tugas. Ya udah yuk temenin gua. Gua ikut dong. Kalian berdua mau ikut juga nggak? Nggak deh, kalian duluan aja. Kita tunggu di sini. Oke, yuk kak.
Jadi berapa, Mbak? Bentar ya, Neng. Saya hitung dulu. Totalnya 20 ribu aja, Neng. Waduh, uang gue ketinggalan di kelas lagi. Ada-ada aja deh. Maaf, Mbak. Saya nggak jadi beli. Nggak apa-apa, kan? Loh, kenapa, Neng? Saya lupa bawa uang, Mbak. Uangnya ada di kelas. Nggak apa-apa kan, Mbak, kalau saya nggak jadi beli? Atau nggak, saya ambil uangnya dulu deh ke kelas. Nanti balik lagi ke sini. Oh, alah. Ya udah kalau gitu, Mbak. Nggak apa-apa. Ambil aja dulu uangnya. Ini, Mbak, uangnya. Itu uang apa ya, Mas? Ini uang buat bayar minuman dia. Eh, nggak usah. Gue nggak jadi beli kok. Udah, nggak apa-apa. Gue tahu lu lagi nggak ada uang. Pakai uang ini, Mbak. Apaan sih nih cowok? Sotoh banget deh. Gue ada uang kok. Terima kasih banyak, Mas. Makasih. Eh, tunggu. Woi, cewek. Apaan sih? Bisa gak jangan pegang-pegang? Jadi cowok yang sopan ya. Iya, maafin gue. Galak juga nih cewek. Dasar sok cantik. Baru satu hari kuliah aja udah deket sama cowok lain. Tapi gak apa-apa, ini bisa jadi kesempatan gue untuk hancurin hubungan dia sama Ray. Eh, tadi gue ada lihat satu cowok. Kayaknya dia cocok deh sama kriteria cowok yang gue suka. What? Bukannya lo suka sama Prandika? Cepet banget lo move on. Jadi lo juga suka sama Prandika? Ambil aja deh Prandika buat lo. Dia aja gak suka sama gue. Mana dingin banget lagi. Mending sekarang gue coba PDKT sama cowok tadi aja. Iyo, so cantik banget lo. Di antara kalian, gak ada kan yang suka sama Adit juga? Ya enggak lah. Adit itu ya, sifatnya lumayan masuk sih ke tipe cowok yang gue suka. Tapi mending gue sama Aldi lah kemana-mana. Udah, lo tenang aja. Kita bakal bantuin lo terus sampai lo bisa dapetin Adit kembali. Ya udah yuk cabut dari sini. Ntar malah ketahuan lagi. Mau ngapain lagi sih? Kan gue udah ngucapin terima kasih. Gua mau kenalan. Kenalin, nama gua Kinan. Gak ada nama. Boleh juga nih cewek. Oh.